YouTuber Ria Regis kembali jadi sorotan netizen. Di tengah proses cerainya dengan Teungku Rian, YouTuber Ria Regis kembali diterpa masalah. Kali ini, YouTuber dengan nama asli Ria Yunita itu bahkan terancam diboikot oleh netizen. Kenapa? Yuk simak ulasannya di bawah ini. Seperti disinggung sebelumnya, Ria Regis kini terancam diboikot oleh netizen. Semua itu dipicu lantaran pekerjaannya. Apa yang dilakukan Ria Regis pun membuat publik geram. Awalnya, istri Teungku Rian itu mengumumkan kerjasamanya dengan KFC, sebuah restoran cepat saji di Indonesia. Yang mana, restoran tersebut disebut sebagai salah satu waralaba yang pro-Israel. Ria Regis diketahui melakukan live dengan restoran cepat saji di store yang ada di kawasan Kemang Timur pada 8 Maret 2024. Netizen yang mengetahui hal ini pun langsung ramai mencibir tindakan ibu muana itu. Astagfirullah, gak ada rasa kasihan sama Gaza Kak Regis, komentar warganet. Ria receh belike, penting dapat duit, sahut warganet yang lain. Sebagian yang lain pun menyuarakan untuk memboikot Ria Regis. Hingga kini Ria Regis belum memberikan tanggapan atas sibiran dan boikot terhadap dirinya karena kolaborasi dengan restoran cepat saji tersebut. Demikian pula dengan pihak restoran cepat saji itu. Untuk diketahui, PT Fast Food Indonesia TBK yang menaungi KFC Indonesia telah memberikan donasi senilai 1,5 miliar untuk membantu Palestina. Namun KFC Israel justru mendukung serangan ke Palestina dari iklan yang pernah diterbitkan. Seperti diketahui, Ria Regis dan Teungku Rian kini tengah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang lanjutan perceraian Ria Regis dan Teungku Rian telah digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 7 Maret 2024. Dalam sidang tersebut, Ria Regis dan Teungku Rian sama-sama tidak hadir dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukum masing-masing.